Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Pemirsa yang dimuliakan Allah, perintah puasa diwajibkan kepada setiap orang yang beriman. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 183. Tetapi apakah kewajiban puasa ini benar-benar sebuah kewajiban yang mutlak yang tanpa pengecualian? Kalau kita melanjutkan membaca ayat berikutnya di 184, Allah Ta'ala menerangkan, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, bahwa ternyata puasa ini boleh ditinggalkan oleh mereka yang sakit atau sedang melakukan perjalanan. Tetapi tentu tidak semua sakit orang ini boleh meninggalkan puasa. Hanya orang-orang yang dalam kondisi sangat kritis atau kalau berpuasa dia malah tambah sakitnya, maka orang yang demikian diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Termasuk ketika juga orang melakukan safar, perjalanan jauh. Misalkan orang ini karena berpuasa lalu payah melakukan perjalanan, maka orang yang demikian juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan nanti mengqadha di hari lain ketika dia dalam keadaan mukim. Ada satu keterangan menarik di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab kalangan Asy-Syairazi di juz 6 halaman 258. Ashabus Syafi'i menerangkan bahwa kalau ada orang itu tidak melakukan perjalanan, dia mukim, dia juga tidak dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, tapi kalau dia tidak kuat menahan lapar, apakah boleh orang ini untuk tidak berpuasa? Ternyata Ashabus Syafi'i mengatakan, orang yang dalam keadaan mukim sekalipun, orang dalam keadaan sehat sekalipun, kok ternyata kalau dia menahan lapar malah akan membuat dia dalam kondisi kritis. Orang yang demikian diibaratkan seperti orang yang sakit, di mana dia boleh berbuka puasa. Kalau dengan berbuka puasa dia akan kembali dalam kondisi normal. Khawatir ketika dia terus berpuasa kondisinya semakin parah. Tetapi ketika dia meninggalkan puasa, dia tetap wajib nanti mengqadha puasanya di waktu yang lain sebagaimana orang yang sakit. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.